Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Tirbo dimanapun berada, semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rizkinya dan dimudahkan dalam segala urusannya fi dini wa dunia wal akhirah, dan dihasilkan semua cita-citanya dan sehatkan lahiriah dan maupun batinnya. Amin, Allahumma amin. Sekarang saya sahabat mau nge-review sahabat. Ini teh saya teh kedatangan sebuah paket tadi siang sahabat, dan plastiknya udah saya buka tadi barusan. Ini kedatangan mesin cukur KMEI, mesin KMEI KM1987 sahabat. Ini produknya yang original sahabat, yang ori ya, ada yang KW-nya juga, ada yang ori. Ini yang original. Saya buka terus sahabat. Jadi dilapisinya ini emang cuma satu plastik seperti yang doang. Sama ini simple, glossinya simple banget seperti ini sahabat. Yang ori seperti ini sahabat. Jadi tampilannya sangat jernih, jelas sekali model-modelnya. Kebetulan saya udah beli sama ini dua kali, udah dua barangnya, udah dua sama seperti ini. Saya buka, dan yang ori seperti ini sahabat. Nah, ada hair clipper tulisan seperti ini. Ini barang pokoknya yang suka cukur mencukur disarankan untuk beli yang seperti ini. Ini warnanya warna gold sahabat. Sarankan warna gold seperti ini. Saya buka. Dan ini juga luarnya kokoh sekali. Dalamnya seperti ini. Nah, jernih. Keasliannya kelihatan lah. Aslinya kelihatan. 1987. Barangnya emang agak berat nih, barangnya agak berat. Saya emang sukanya agak berat seperti karena dipakainya enak kalau menurut saya. Gak tau lah untuk tukang tukar cukur yang lainnya, gak tau sukanya, tergantung kesukaannya gitu kan. Kalau menurut saya ini enak dipakai, enak dipakainya seperti ini. Buka dulu sahabat. Isinya segini, simpel banget. Ini charger seperti ini. Inputnya 100/240 volt, 50/60 hajat seperti ini, 1000 mAh. Dalamnya ada buku panduannya. Bahasanya sih bahasa Inggris kalau aslinya. Bahasa Inggris semuanya. Dan ada peringatannya nih.
jangan dibuka nih, yang ininya aja berarti jangan dibuka nih, yang ini jangan dibuka. Terus yang kedua jangan kena air. Yang ketiga berarti jangan dimasukin ke dalam yang suhu yang panas lah, gitu ya. Temperatur di atas 40. Jangan bisa meledak katanya nih. Jangan didekatkan dengan thinner, alkohol dan gas nih, bahaya katanya. Bahaya kalau dekat gituan, katanya kan mengandung setrum. Ada juga minyaknya, minyak pelumas. Pelumas ini untuk ini nih. Jadi saya buka pelumas ini kan kalau sebelum dipakai ini untuk mesin supaya mesinnya awet dan kuat, disarankan untuk pakai ini dulu. Jadi pelumas dulu ke sini satu titik, set di ke bawah. Dan di sini nih titik sini nih. Ini juga satu kasih. Titik sini juga kasih. Ini juga kalau perlu ini nih. Nah, di sini juga dikasih. Jadi biar enak. Biar gak berat gitu kan. Dan ini juga ada dua pokoknya sama. Ini dua, maksudnya di dalam dua itu ada yang B dan ada yang A. B dan A, yang B dan yang A. A sama B ada dua, yang satu sama dua. Yang ini yang A1, A2 beda-beda emang. Ini 3 mili, 6 mili yang duanya. Yang B-nya 4,5 mili. Berarti ini lebih agak tipisan lah. Ini 1,5. Ini berarti 1,5 hitungannya. Gitu. Ini berarti yang ini berarti lebih tebal ya, 1,8, 1,2. Ini enggak tipis, paling tipis. Untuk fungsinya, ini kekuatannya ini 300 menit dalam pemakaian full, jadi tanpa mati 300 menit pemakaiannya. Ya untuk dipakai ke kepala sih biasanya saya 15 sampai 20 kepala kekuatannya. Kekuatannya 15 sampai 20 kepala. Seperti ini. Dan ininya sangat tajam sekali, sahabat. Ininya sangat tajam sekali. Kuat. Anti karat juga sangat tajam sekali pokoknya. Ini untuk tukang cukur pokoknya saya sarankan beli yang seperti ini lah. Ini sangat kuat sekali. Nyala seperti ini nih. Suaranya sangat halus sekali, sahabat. Suaranya sangat halus dan pokoknya kenceng lah, mantep. Kenceng suaranya. Enak pokoknya. Ini pengecasannya cuma 2 jam. Pengecasannya 2 jam. Daya kuatnya ini 300 menit. Daya pakainya 300 menit dan ngecasnya cuma 1 jam ya. Cukup segitu sahabat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk pemula maupun senior cukur. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menonton video ini. Salam satu gunting dari saya, pencinta cukur. Kebetulan saya cukurnya cukur keliling, sahabat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.